Oke, cara buat origami selanjutnya membuat pesawat jet atau jet fighter. Pertama, siapkan kertas ukurannya persegi. Kemudian kita lipat kertas secara diagonal seperti ini. Kemudian kita lipat kembali ke sisi yang lainnya seperti ini. Sesudah itu langkah selanjutnya kita buka kembali kertas, kemudian lipat ujung ini ke bagian tengah dari lipatan tadi seperti ini. Dan buka kembali lipatan, kemudian lipat lagi ke garis yang terakhir dibentuk tadi seperti ini. Setelah itu buka lipatan dan putar kertas, kemudian kita akan melipat bagian ini tidak ke ujung tapi ke ujung yang nomor 2. Hasil lipatan ini tadi seperti ini. Kemudian lipat dan rapikan. Setelah itu kita balik kertas. Kemudian kita lipat bagian pinggir ini sesuai dengan lipatan bagian dalam seperti ini. Kita sesuaikan. Setelah itu rapikan lipatannya. Lakukan untuk sisi yang satunya. Kita lipat sesuai dengan kertas bagian dalam sampai ke bagian ujung di sini. Setelah itu kita tekan. Buka kembali lipatan, rapikan bagian paling ujung dengan melipat berbentuk segitiga. Dan ujung yang satunya. Setelah itu lipat kertas seperti ini. Dan biarkan bagian ini tidak terlipat sehingga bentuknya seperti ini. Maaf ya, sebentar. Oke, kemudian kita lipat ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita buka lipatan kertas, kemudian ini rebahkan ke atas seperti ini. Kita akan mulai melipat seperti ini. Setelah itu hadapan kertas yang ada segitiganya seperti ini. Setelah itu bagian pinggir kita buka, kemudian kita akan melipatnya dan seperti ini. Kemudian rapikan lipatannya seperti ini. Setelah itu tegakkan seperti ini, kita buka, kemudian tegakkan seperti ini. Setelah itu kita buka bagian atas. Untuk ini biarkan saja. Kemudian ini dimiringkan tidak apa-apa seperti ini. Tepat ke bagian tengah seperti ini. Kemudian rapikan lipatannya seperti ini. Oke, sesudah itu kita lipat bagian ini ke sini. Lakukan untuk kedua sisinya. Oke, jika sudah buka kembali lipatan, kemudian hadapkan ke arah bawah lagi, kita buka seperti ini. Kemudian kita akan melipat ke bagian dalam, hasil lipatan tadi kita lipat ke arah dalam seperti ini. Sampai ke bekas lipatan tadi. Oke. Lakukan untuk kedua sisinya. Ini mungkin agak sulit ya. Oke. Ini
Jika sudah, jadinya akan seperti ini. Kemudian rapikan lagi, kita lipat ke arah atas seperti ini. Tahap selanjutnya, kita akan membuat bagian sayap. Ini ada sedikit lipatan, ini buka kemudian lipat lurus dengan lipatan tadi. Seperti ini, lakukan untuk kedua sisinya. Seperti ini. Jika sudah, kembalikan lipatan, kita buka bagian ini. Sedikit seperti ini ya. Ini kan ada dua lipatan. Kita buka, kita tarik sampai di lipatan sini. Dan bagian ini nanti akan melengkung seperti ini. Oke. Lakukan juga untuk sisi yang satunya, kita buka lipatan, kemudian tarik bagian ini seperti ini. Sampai ke bagian ujung. Kemudian tekan dan rapikan, maka akan tampak seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke bagian kepala. Ini segitiganya kita buka seperti ini. Kemudian kita lipat ke atas, sama seperti langkah membuat sayap yang pertama tadi. Lipat kedua-duanya seperti ini. Setelah itu buka kembali lipatan dan lakukan seperti ini, kita buka tutupnya, kemudian kita dorong hasil lipatan kita tadi seperti ini. Oke, sehingga bentuknya seperti ini, kemudian kita lipat ke arah atas seperti ini. Selanjutnya kita lipat kertas seperti ini, kemudian rapikan bagian ujung atau kepalanya, bagian ujung dari pesawat. Setelah itu kita akan melipat kertas mulai dari bagian sayap ini, diperkirakan saja seperti ini. Lakukan untuk sisi yang satunya seperti ini. Oke, kemudian bagian ini lipat, jangan terlalu jauh ya, cukup searah badan kapal saja seperti ini. Lakukan untuk sisi yang satunya, kemudian buka lipatan. Maka akan tampak seperti ini. Untuk bagian ekor, kita bisa melipatnya terserah. Seperti ini, kiri dan kanan, kemudian kita nanti tinggal mendorongnya untuk membuat bagian ekor. Dorong seperti ini, buka sedikit, kemudian kita dorong. Oke. Dan pesawat Jet Fighter sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan, dan sampai jumpa lagi.